saya sudah di lapangan Niti Mandala Renon. Ini kita lihat teman-teman sedang menggelar ular tangga. Ada ular di Renon. Ini dia ularnya. Dan ada satu lagi yang unik. Ada sebuah buku yang bisa kamu dapatkan buat netizen yang netizong. Ya. Ini. Buku data detox. Buku data detox ini bisa membuat Anda sehat dalam berinternet. Anda aman dalam berinternet. Bagaimana cara mendapatkan buku data detox ini? Ya, kontak-kontak Balai Bengong dan SafeNet ya. Ini kampanye apa nih? Interaksi pemerintah dengan warga di medsos. Ini sedang mencari bagaimana ekspresi warga ya. Boleh-boleh silakan sih. Gimana ekspresinya? Ya bebas. Internet membantu pekerjaan atau sekolah, apakah? Yes. Status bully dan hoax di media sosial yang nyebar itu bagaimana? Mengerikan. Itu gimana caranya? Merah aja deh. Ini ya. Ya. Ini berarti ya. Kamu jahat. Oke. Apa namanya? Membuli orang-orang yang baik itu. Oh ya. Memfitnah orang-orang yang baik. Melihat orang dari sisi jeleknya. Wah. Sisi baiknya dilupakan. Dan itu disebar ya. Itu negatif banget. Gimana kalau orang begitu jadi pemimpin itu? Iya ya. Rusak. Ditemukannya di mana aja sih Pak? Kabar-kabar kayak gitu sih Pak? Di medsos dia. Oh di WA nyebar ya? Wah, paling banyak di WA. Iya. Facebook kan nggak Pak? Iya.